Yang ini daripada pengirim yang bernama Encik Ali. Pengalaman yang saya nak ceritakan ini, Casey, berlaku pada saya ketika saya menetap di Bedok South. Waktu tu zaman saya bujang, Casey. Zaman bujang masih dalam perkhidmatan negara. Saya tinggal bersama dengan ibu dan ayah saya di salah sebuah blok di Bedok South. Kawasan rumah saya ni memang sunyi sepi. Saya ni memang sangat-sangat tak suka kalau balik lewat malam. Yalah, dahlah rumah kami ini dekat dengan sebuah kawasan tapak tanah perkuburan lama. Kemudian pula dekat estate perumahan saya, ada seorang tukang ubat ni lah. Saya gunakan perkataan tukang ubat yang cukup terkenal. Waktu itulah, sekarang ni tak tahu dia dah pindah ke mana ataupun dah meninggal dunia agaknya. Tapi pada waktu itu, tukang ubat ni memang famous ke sih? Orang datang pergi rumahnya. Dan kebetulan blok saya dengan blok rumah tukang ubat ni sebelah menyebelah. Tingkap dapur rumah saya menghadap blok, tingkap blok rumah tukang ubat ni. Saya tahu dia tinggal tingkat berapa, dekat mana rumahnya, sebab saya pernah hantar ibu saya berjumpa dengan tukang ubat ni untuk sesi perubatan. Pendengar Ria 897, orang yang tinggal dekat kawasan Bedok South ni pada waktu itu memang takut sangat dengan tukang ubat ni. Dan blok saya ni antara blok dikenali sebagai blok notorious. Ialah blok penampakan, blok saya dan blok tukang ubat ni. Casey, malam-malam hari kalau saya dekat tingkap, yes, dekat tingkap tengah hisap rokok, Casey, di Bedok South rumah ibu dengan ayah saya pada waktu itu, tengah hisap rokok dekat tingkap, saya nampaklah rumah blok sebelah. Dan saya macam mana punya tak nak tengok, akan ternampak tingkap dapur rumah tukang ubat ni. Jadi pendengar Ria 897 FM, pada satu malam, sedang saya merokok dekat tingkap seperti biasa, sebab ibu saya memang tak suka ataupun mak saya memang tak suka saya isap rokok dalam rumah. Jadi saya pun pergilah dekat tingkap dapur tengah isap rokok ni. Tak nak tengok, tertengok juga, ternampak juga, terpandang juga tingkap dapur rumah tukang ubat ni. Saya ternampak ada orang dekat tingkat dapur ni lah, sedang berdiri dan melambai-lambai tau tangannya. Dan saya pun, yalah, tak naklah bersikap sombong sebab saya pernah mengantar ibu saya ke rumah ini beberapa kali dan dia pun tahu saya tinggal sebelah ni. Jadi pada mulanya, saya ingatkan tukang ubat tu yang lambai lah. Pukul 1 pagi kalau tak silap saya. Seingat saya lah, 1 pagi. Jadi, saya nampak dia lambai-lambai, saya pun angkat tangan dan melambai balik, Casey. Kemudian, mak saya pada waktu itu keluar dari bilik, ternampak saya sedang lambai. Dia pun cakap, Ali, astaghfirullahaladzim, ya Allah, mak, kasi orang terperanjat. Kau lambai kat siapa? Tu rumah, gunakan nama samaran rumah Tok Mat tu. Rasa tu Tok Mat ke siapa tu lambai kat sini? Jadi mak saya tengok saya. Tok Mat? Alah, Tok Mat yang mak selalu pergi berubat dekat situ. Mak saya kata, Ali, Tok Mat mana ada rumah? 2 minggu Tok Mat tak ada kat Singapura. Kau dah lupa ke? Kan mak bilang kau. Kau lambai siapa tu? Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Pada waktu itu, saya terpandang ke arah ibu saya. Saya pandang balik dekat tingkap Tok Mat. Dan saya baru perasan, Casey, tingkap Tok Mat, tukang ubat ni, tingkapnya tertutup. Tapi tadi saya nampak dengan jelas, tingkap rumah terbuka, ada orang tengah diri dekat tingkap, sebab blok kami dengan blok Tok Mat memang tak jauh.
siapa yang lambai saya tu? Misi Jadualan. Saudara pendengar 897 dari Singapura, Bedok.